Saya nama Aib Saifullah, Sekretaris Desa Sukanegara. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada Yayasan Roda Harapan Indonesia dengan programnya sangat positif bagi masyarakat Desa Sukanegara, membantu beban-beban masyarakat khususnya Manula Jompo yang sangat membutuhkan donatur dari semua pihak. Mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini menambah tali silaturahmi dan membuat masyarakat menanggapi dengan positif. Mungkin dari saya cuma bisa mengucapkan terima kasih banyak dengan program-program ini. Mudah-mudahan kedepannya semoga ada penambahan buat membantu masyarakat saya untuk yang membutuhkan. Mudah-mudahan dengan kebaikan ini saya menangkap positif di pemerintahan desa. Sangat mengucapkan banyak terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi ibu namanya Ibu Titi Solihat. Ya. Ibu Titi umur berapa? Umur 67. Umur 67. Oh iya. Ya. Jadi sehari-hari makan dari mana kalau? Kosok dagang kacang polong ngider ngelek. Oh. Jualan kacang. Jualan kacang, gitu beli punya orang di kelek, punya orang ngambil. Di kelek apa nggak bau itu di kelek? Nggak pakai baskom. Iya. Nggak ada tuh neng pakai baskom. Hari-hari begitu, seretan kamu itu makan sehari-hari. Oh gitu. Iya. Ntar kalau sisanya celengin buat sekarang, sedikit-sedikit dikumpulin buat belanja puasa gitu. Jadi yang dagang kacang polong di kelek tadi? Mak. Oh, jagung, kacang, ubi dibungkusan di sepan. Oh, di 2.000-2.000-an. Ke sepan, cang daunan pakai sambal 2.000-3.000 di jualan. Mak, Mbak Titi, ini kami ada bawa sedikit bantuan. Iya, sembako. Neng tadi mana itu? Kan, ya? Neng di Citra. Saya di Citra. Oh, ampun aku ya Allah. Yayasan Roda Harapan Indonesia. Iya, ini ada tulisan masyarakat Desa Sukanegara. Ya Allah, ya Romi Gusi, emotenya puranya mak ya nurunnya ya. Iya.